Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Mang Ihin. Hari ini kita mau buat sarapan. Hujan-hujan nih. Jadi sarapan kita mau buat apa, Neng? Buat yang anget-anget, yaitu seblak spaghetti. Spaghetti gitu. Ini spagettinya. Nanti diputusin enggak? Airnya udah mendidih nih. Enggak, langsung aja, Mah. Langsung masukin aja. Ini kerupuknya udah kita rendam. Berbagai macam kerupuk. Ini campurannya ada sayur sawi, daun bawang, ada 2 buah telur. Bumbunya yang akan dihaluskan ada 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, ini sekitar 2 cm kencur, 4 butir kemiri, cabe rawit secukupnya dan cabe merah keriting. Ini dihaluskan. Ini diputusin enggak? Masukin gitu aja. Enggak. Ada aja. Caranya itu. Gini. Berdiri. Gini, Mak. Berdiri. Tapi nggak bisa. Enggak gini. Diri. Apanya? Tuh, nanti. Diri ini ya, udahlah, enggak apa-apa. Nah, nyelanek sama Kang Renos. Udahlah seadanya aja lah sebisanya. Kita ulek dulu pemirsa. Kemiri duluan biar langsung halus. Kita tambahkan garam. Ya. Biar cepet halus. Oh, iya. Enggak bubit gurih. Belum. Tenang, saudara-saudara. Loncat deh. Neng, irisan ya, Tak. Nah, ini diiris atau besar-besar aja? Besar-besar aja. Berapa kali ini? Satu batang. Dua kali aja ya. Iya. Dua irisan atau tiga. Jadi hujan semalaman nih pemirsa. Di luar pada basah, dapur-dapur di luar. Jadi kita ke depan. Di dapurnya sempit. Ini musim hujan, musim buah, musim sakit. Sakit. Bapak terserang. Udah mau sehat kemarin tuh baru sehat. Dipakai kerja lagi. Capek. Karugrat kalau kata orang Sunda. Kata orang Sunda mah. Udah sakit, sembuh sakit lagi. Sakit lagi. Sembuhnya belum sembuh banget. Iya, kan? Itu karugrat tuh. Karugrat namanya nih. Kadang karugrat tuh malah lebih parah yang dari di awal. Dari awal ya. Ya ibarat antibiotik emang gak dihabisin, terus diminum lagi udah gak mempan iya, gitu. Iya, gak mempan lagi, Neng. Itu lama, Neng? Lama ya berarti masih belum ada perubahan? Iya. Besar-besar nantinya? Enggak, gitu aja terus dia. Nanti lembut. Ini yang ada di rumah aja pemirsa yang sebenarnya ya. Ini ya pakai bakso, pakai ceker. Iya, gak bisa beli kan hari hujan. Sekarang juga masih pada ini, tidur ya segini. Pada ringkuk. Enak buat tidur lagi. Dan ini spagettinya udah cukup empuk. Jadi kita angkat. Banyak banget. Di Eropa gak ada yang bikin seblak ini kayaknya. Sini aja, Mah. Seblak Itali. Itali ya. Spaghetti sisa bumil gitu kemarin. Ini ke sini air ya. Oke, kacau ini aja lagi. Kita mau tumis bumbu. Tapi bumbunya belum halus. Udah ya? Cukup. Udah. Lu harus halus gini, Mah. Saya secukupnya aja gini nih. Sudah cukup halus. Apa namanya? Napa lu mau kira-kira nempel enggak goreng bumbu kita? Enggak. Nah, masukin aja minyaknya. Itu sebentar aja apa kompor besar. Sebentar minyaknya. Tapi itu enak dari tadi. Enggak agak dibasahin gitu sampai minyaknya digeser-geser ke pinggir-pinggir. Ya, jadi ada bekasnya tuh. Bumbu ini aman. Aman bumbu. Kita tumis bumbunya udah kita haluskan pemirsa. Langsung wangi nih. Iya, itu karena ada yang kutung, jadi langsung wangi sini. Wangi kita tetangga ini bahaya nih, mandi depan rumah. Oh ada yang nanya belakang tuh, aspal nggak ada mobil di sini, mobilnya mau ke kebun pemirsa. Jadi mobilnya itu di hari-hari. Maksudnya? Ada yang nanya, emang nggak ada mobil katanya di aspal. Dia pagi-pagi aja yang mau muat buah lewat sini. Oh ini karena ada jalan aspal, jadi nggak ada mobil lewat gitu. Ya kan di sini mah per
desa, jadi nggak rame kayak kota burber gitu. Mau ke kebun aja ini? Mau ke kebun atau ada yang meninggal? Ya, mama ambil air dulu kan ya? Ya kan belakang kasih air kan? Ya, kasih air atau telur dulu. Oh iya, maksudnya kan air dibutuhkan kan? Oh iya. Mama ambil air dulu. Sampai wangi. Gimana ini kok jadi kayak tambah tutung pinggirnya ya? Iya, tutungnya. Nggak apa-apa lah, rasa-rasa tutung sedikit lah. Padahal entahlah ya, mungkin terbiasa di KW ya. Ini tinggal dikecilin aja. Iya, udah. Iya, iya, kecilin nih, Ak, ya. Ya, kan karena udah terbiasa di KW kan. Wah. Udah matang apa ini, ya? Udah, tinggal tambah air. Udah wangi. Iya, betul. Oh, masukkan telur. Itu wangi sendiri? Jadi. Enggak, apa-apa itu wangi. Jadi. Masukkan telur, ya. Wih, suang kencurnya. Tenggorokan. Kenapa, Mama? Atuh. Asapnya itu ke Mama. Iya, menghadapnya ke sini. Udah nih, Neng. Kita tambahkan. Iya, tambahkan air. Bismillah. Karena ini bekas ya, katanya. Iya. Enggak mau ngambil yang baru. Itulah. Dingin menyuci piringnya juga. Tunggu sampai mendidih ya kan. Iya, kita tunggu mendidih dulu baru masukkan bahan-bahan yang lainnya. Ya pemirsa nih, kuahnya sudah mendidih, kita masukkan kerupuknya. Bersamaan yang sama mie enggak? Boleh. Berlukun aja kan. Jadi banyak. Nanti ya, masukin mie makin banyak kita. Masukin mie ini ya, jadi penuh ya. Sok gerak. Masukin sekarang ya. Kerupuk lama enggak mah? Enggak. Sama aja kayak mie kan. Jadi banyak. Wah, full jadi sakatel nih. Sajak tetangga. Heeh. Tetangga ini. Cuaca dingin ini mantap nih. Ini pedes sih. Ini seblak spaghetti. Seblak Itali ya. Tapi lama nih nunggu kerupuk dulu ya, Neng. Ini nunggu lagi dulu. Iyalah, ini kerupuk nunggu bentar aja. Oh iya, nunggu bentar. Nunggu bumbunya meresap dulu. Ya udah, kita tunggu dulu. Teman-teman, ini bumbunya udah meresap ke dalam mie dan kerupuknya. Kita masukin sawi dan daun bawang. Ini nanti ayah makan ini. Apanya? Sawinya. Sawi. Aduk sedikit. Bapak mau nggak? Bapak kayaknya belum kuat loh bapak. Belum. Udah sarapan sih bapak tadi minum obat. Apa? Ini matikan aja. Udah matikan aja langsung. Udah matang ini sawi. Salah ya sawinya. Oh salah ya aja. Udah matikan aja mas. Yuk. Siap-siap. Siap-siap makan. Berdoa sekarang. Sembuh spaghetti baru pertama kali nih. Tapi jadi minum gini Neng, kuah nalungit. Ya. Mana kuahnya ya, Ma? Cepet gimana sih ini, gue lagi pasangan. Lari-lari dari kenyataan aja dia. Iya, gitu memang. Sudah. Ini kan lah. Masih panas gak? Panas atuh. Oh, gini kan. Aduh, gitu anak-anak kecil itu hujan-hujan pin keluar. Ngamuk menangis. Bisa main-main jam segini jalan-jalan. Nah, mesti istri. Dari mulai Pak Ustadz Ahmad. Nyambung gak? Enak gak? Kuah nang leungit, Neng. Kuahnya kurang leungit. Oh, ada di bawah banyak. Numpuk. Turun dia, turun. Ini daunnya kurang banyak. Masih banyak di dalam. Gini caranya. Kalau sebelah spaghetti mau diputer-puter. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kita kan jarin kuah. Iya.
meresap ya, Neng? Meresap dia mah. Ke dalam kerupuk. Segar kenyalnya. Ini yang bikin enak, Neng. Pagi-pagi, hujan-hujan, dingin-dingin, ya kan? Sembelak. Ah, nggak ketemu kuahnya. Nggak ketemu, udah yang ada aja. Kemudian ini spaghetti ini kayak gini, dia nggak hancur ya, Neng? Sebelah mana aku seruputan ininya airnya? Iya kan, kuah nah. Tapi ini nggak muncul lagi. Ada itu yang di dalam, tertutup. Dicari ini ada. Muncul lagi. Nanti kalau Bu Desi udah ini ramai tuh. Apa? Om A pada dua, Wajan satu, Teh Ici tiga. Apa? Ini anak-anak, ditambah Desi, tambah Nyindri, ya rame itu, rame simpang nih. Pengen keluar. Aduh licin nih. Ini ya? Enggak. Kuahin sayang. Bawa kuahnya ya. Telsi nggak ada keluar, masih pada ini ngadem. Nongkrong nanti dipanggil. Dan dikuahin lagi bener nggak sih? Enggak lah. Enggak. Ah panas. Ah mending ngambil banyak sekalian tadi teh. Panas lagi. Ada makan seblak seruput-seruput gini? Menhalin bu. Ah. Wah berapa ini seporsinya? Oke mie ini. Ini kerupuknya. Anak-anak pengen keluar ngamuk. Entah sih. Ya Allah. Kabur deh. Asalnya bawa juga. Dibawa sih. Baru aman. Mau jalan-jalan. Pada hujan. Jadi tutup pengen jalan di aspal. Lagi ini hobinya jalan-jalan, lagi belajar. Baru bisa jalan. Baru bisa jalan, jadi pengen jalan-jalan. Nanti kalau udah gajian katanya mau gawuran. Apa? Jadi kalau bisa jalan tuh disawer gitu di Teh Ici. Ada Banten ya? Atau Sunda? Sunda tuh beda-beda juga adatnya. Gawuran ya? Gawuran itu. Kayak ini kayak nikahan juga ada ini mas? Sawer. Mana ilang pak itu? Budaya kayak gitu sebenarnya. Nggak sedih ini kan? Bertahan. Wah nak uang lumit ah. Habis tadi kuahin lagi kayaknya. Enggak, enak ambil-ambil kuahnya. Enaknya pakai sumpit kayak gitu, kuahnya ada lagi. Ya. Dikuahin bisa kayaknya, Mas. Soalnya kan mie-nya juga. Ini si kerupuknya belum terlalu hancur kok. Emang enggak hancur, udah enggak direbus si kerupuk maci gini aja dia. Iya. Dia pasti mau tuh kalau ditawarin. Kita ada minyak TLC. Daripada nggak pakai jilbab ya, mau panggil sekarang. Nanti aja diantar. Nanti aja. Sikur neng yang nempelnya pedes. Yang pedesnya nempel balik-balik ya. Nempelnya pedes. Rambutnya masih dikit. Thank you.
kalau di desa gini pintu pagi-pagi itu buka semua pada marolongo, nggak tertutup rapi. Ya apa kegiatan emang kalau nggak ngobrol nongkrong? Tapi sekarang aja sih mulai pada ngobrol nongkrong gitu ya. Dulu mah zaman-zaman BHL mah boro-boro. Masih buruan harian lepas. Zaman BHL mah bae pagi-pagi udah pada ke kebun. Nanti pulangnya udah mau maghrib ya. Gak bakal Neng bawa sarung, bawa nasi ke kebun. Sekarang tinggal menikmati. Tapi sebentar lagi mau ditumbang lagi. Anak-anak ya sekolah. Jalan kaki. Sekarang gue motor, bukan sepeda lagi, motor. Parah, Neng. Nih, tinggal kuahnya. Enak kuahnya, kan? Ada nggak jelepot? Enak, Neng. Banyak kan kencur. Pakai nasi asin. Udah habis baru ingat pakai nasi. Oke pemirsa, itulah kegiatan sarapan seblak pagi hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.